Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini kita akan melihat ulasan sinetron Magic 5 yang tayang malam hari ini 10 Oktober 2024 episode 560. Kali ini Rasya tidak mau kehilangan adiknya. Rasya tidak mau terpisah lagi dengan sang adik, apalagi dengan cara kematian. Alhasil, Rasya pun bertekad untuk bisa menyelamatkan adiknya dari apa yang menimpa Dika, yaitu kutukan tersebut. Di momen hujan meteor itu berusaha Rasya sekuat tenaga untuk bisa menyembuhkan Dika agar dirinya tidak kehilangan Dika untuk selama-lamanya. Rasya tak sanggup harus kehilangan saudaranya sendiri. Maka dari itu, Rasya berjanji pada dirinya sendiri pasti bisa menyembuhkan Dika dan mengembalikan Dika dalam kondisi semula. Akankah usaha yang dilakukan Rasya untuk bisa menyembuhkan kembali Dika benar-benar menjadi kenyataan, atau justru hal buruk akan berkata lain bahwa Rasya akan kehilangan adik tercintanya, yaitu Dika? Rasya agak pesimis, namun di sisi lain Rasya yakin bisa melakukan semua itu demi adiknya. Akan seperti apa perjuangan Rasya untuk bisa membuat Dika kembali pulih dan terhindar dari kematian? Akan seperti apa nasib Dika, dan apakah Rasya bisa membuat Dika kembali keadaannya? Makin penasaran tentunya dengan episode malam hari ini. Akan seperti apa kelanjutannya? Jangan lupa saksikan terus Magic 5 tentunya hanya di Indosiar. Terima kasih dan sampai jumpa.